Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah episod yang keempat daripada tajuk yang kita membincangkan tentang tajdid pendidikan. Iaitu kita cuba mengulas bagaimana dalam kebiasaan baru ini ataupun secara popularnya normal baru ataupun lumrah baru, sebenarnya kita perlu, umat Islam dalam negara ini perlu mengambil peluang untuk melekatkan diri kita atas peta kemajuan dan pembangunan yang tepat dan betul sebagai kaum Melayu bumi putra yang merupakan bumi putra kepada negara ini. Jadi sebelum ini kita dah bincang tentang beberapa tajuk dan beberapa orang tamu. Pada hari ini tamu kita ialah seorang Naib Chancellor, iaitu Naib Chancellor Universiti Pendidikan UPSI, iaitu Profesor Dr. Shatar. Beliau ini seorang yang bukan saja dari segi pentadbirannya seorang Naib Chancellor, sebagai seorang aktivis, selain daripada itu seorang aktivis pendidikan dan seorang motivator yang cukup baik. Boleh kita dengar perbincangan beliau pada hari ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Datuk Paduka. Terima kasih kerana beri peluang kepada saya bersama-sama dengan Datuk untuk program. Bersama saya juga sebagai saya punya partner, iaitu Dr. Kamil. Sebagai partner asal saya pada hari ini, Dr. Kamil akan mengambil peranan sebagai orang yang memberi soalan dan saya akan menjadi sebagai seorang pencelah dengan soalan-soalan lanjut dan sampingan dan sebagainya. Baik Dr. Kamil, saya mulakan perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat beberapa video Datuk Naib Chancellor yang memang cukup memberi inspirasi kepada saya. Satu, ketika selepas 3 hari dilantik menjadi Naib Chancellor, ada satu wawancara dengan RTM. Satu. Dalam wawancara tersebut, Datuk telah menerangkan beliau menginginkan, mungkin dalam konteks UPSI dan juga mungkin juga kita boleh luahkan ke seluruh Malaysia, untuk melahirkan pelajar yang hebat dari segi akademik dan hebat dari segi akhlak. 2A. Jadi mungkin saya boleh tanya Datuk, sejauh mana Datuk nampak untuk masa depan ini, adakah di universiti kita ini sekadar memberi pengetahuan atau juga mendidik akhlak dan moral mahasiswa? Yeah. Terima kasih yang bahagia, yang pertama okay. Dato' Paduka dan Dato' Kamil. Ini persoalan ini sebenarnya persoalan yang sudah pun lama bergelumang dalam pemikiran masyarakat, terutama kepada mereka yang ingin melihat pembaruan. Dan kalau kita mengambil kira negara kita merdeka 1957 hingga sekarang, puluhan tahun, lebih daripada 63 tahun sudah kita merdeka. Kalau kita lihat cara bagaimana masyarakat, persepsi masyarakat melihat ataupun menterjemahkan kecemerlangan seseorang itu, dia lebih menjurus kepada sejauh mana kita mampu menonjolkan diri kita dalam konteks akademik. Maksud saya, kalau saya seorang pelajar dan saya mampu menterjemahkan kehebatan saya sebagai seorang pelajar dalam konteks banyak A, kalau di sekolah itu mendapat nombor 1 dan di peperiksaan PMR ke PT3 dan sebagainya banyak A, banyak A, banyak A, maka secara otomatiknya masyarakat akan melihat saya sebagai seorang yang hebat. Masyarakat secara otomatiknya akan menyanjung saya sebagai seorang yang hebat dan cemerlang. Tapi apakah itu perkara yang ultimate yang kita hendak mendapati daripada seorang individu? Jadi sebagai seorang pendidik, saya melihat itu tidak mencukupi ataupun memadai. Sebagai seorang manusia, kita perlu memperoleh keseimbangan. Dan keseimbangan itu perlulah di antara akademik yang itu yang saya sebut sebagai akhlak. Persoalan ataupun cabaran yang kita hadapi pada hari ini, cara dan keadaan masyarakat melihat kecemerlangan itu masih menggunakan formula lama.
iaitu formula seorang yang hanya mampu untuk menterjemahkan banyak ia ataupun keputusan yang hebat dalam akademik. Kalau di universiti berdasarkan kepada CGPA dan sebagainya, jarang sekali masyarakat memberi pengiktirafan kepada mereka yang akhlaknya hebat tetapi akademiknya so-so. Jadi apa yang cabaran yang perlu saya hadapi bersama-sama rakan-rakan saya khususnya di PSI dan kita mengharapkan satu Malaysia perlu melihat perkara ini supaya kita tidak terlambat kerana kita mahu kalau kita melahirkan seorang engineer yang hebat maka kita juga mempunyai seorang engineer yang punya integriti yang tinggi. Accounting yang hebat mempunyai integriti yang tinggi. Jadi kita tidak ada isu ataupun masalah yang seringkali dibincang dalam masyarakat pada hari ini. Rasuah, menyalahgunakan kuasa dan sebagainya. Tapi perkara itu ia perlu bermula daripada peringkat awal iaitu alam persekolahan, alam pendidikan. Maka ia perlu bermula daripada kalau boleh seawal mungkin di tadika, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah dan terus dibawa ke universiti dan itulah cara dan bagaimana kita seharusnya menilai seseorang manusia ataupun seorang pelajar sama ada mereka itu boleh dikategorikan sebagai cemerlang ataupun sebaliknya. Itu sebab kalau kita lihat dalam beberapa tahun yang lepas semasa KPT tak silap saya tahun 5 tahun yang lepas kita memberi satu definisi kepada pelajar sebagai pelajar yang cemerlang secara holistik. Nah ini secara ringkasnya Dr. Kamil. Tapi saya tambah sikit lagi, Datuk tengok sekarang ni dalam perkembangan di Malaysia lah, adakah pensyarah-pensyarah memainkan peranan kedua-dua itu? Atau sebagai besar pensyarah hanya memberikan ilmu tetapi tidak mendidik? Jawapannya itu 50-50 kerana untuk merealisasikan agenda ini, dia tidak boleh berlaku di satu pihak sahaja. Maksudnya universiti dan masyarakat, bila saya cakap masyarakat itu ibu bapa termasuk perlu memainkan dan memahami realiti sebegini. Kalaulah nanti di universiti kita mengubah cara dan corak pembelajaran kita, cara dan corak kita buat assessment ataupun penilaian, maka ibu bapa kena faham. So kalau ditanya saya pada hari soalan Dr. Kamil itu, kita adalah dalam proses on the way, in the progress toward memastikan bahawa pelajar tidak akan di-assess ataupun dinilai semata-mata berdasarkan kepada pencapaian akademik. Tetapi kita belum sampai kepada penghujungnya. Kita telah bercakap, setengah-setengah universiti telah pun membuat penilaian terhadapnya, tapi secara holistik kita masih belum sampai lagi ke penghujungnya dan arahnya sudah ada, movementnya sudah ada, pergerakannya sudah ada. Kalau di UPSI itu sebab kita memperkenalkan konsep 2A, kita tidak mahu pelajar yang hebat itu hanya hebat akademik tapi akhlaknya tidak begitu. Dan cara kita di universiti pada hari ini ataupun zaman ICT ini untuk menilai seseorang itu bagaimana akhlaknya paling mudah. Kalau zaman dulu mungkin susah. Pada hari ini sangat mudah, hanya kita meninjau apa yang mereka masukkan dalam media sosial mereka. Yang paling mudah, Facebook mereka, Twitter mereka, Instagram mereka dan sebagainya. Dan bagaimanakah kontennya? Kalau konten dalam perkara-perkara tersebut, dalam media-media tersebut, cantik, halal dan sebagainya, dan disokong dengan keputusan akademik yang bagus, maka ini adalah ciri-ciri yang kita harapkan yang mampu dilahirkan oleh universiti pada hari ini dan juga pada masa yang akan datang. Okey, itu dari segi falsafah dan vision yang kita ada untuk melahirkan siswazah ataupun pelajar, bekas pelajar yang bersifat holistik, syumul, berasaskan kepada sekian. Tapi dalam realiti baru, dalam kelaziman baru kita, kebiasaan baru akan datang, segala-galanya ataupun kalau tidak segala-galanya banyak perkara akan berubah. Misalnya kajian kata mereka akan memulakan metod baru dalam pengajaran, kemudian kemungkinan menggunakan kurikulum baru yang Datuk sebutkan tadi, kemungkinan menggunakan pedagogi yang tidak klasik sebagaimana yang disebut oleh Profesor Isa Arun dan sebagainya. Jadi sekarang ni dalam keadaan baru sekarang ni, apakah yang secara praktikalnya yang kita nak? Mungkin kalau Datuk diminta menjadi seorang penasihat, apakah corak ataupun cara kita mendidik anak-anak kita itu sama ada di universiti atau di tadika yang boleh mencapai apa tu realiti
kehendak kita tadi berasaskan kepada realiti semasa. Okay, terima kasih Yang Mulia Datuk. Kalau kita lihat kajian ataupun research yang telah dibuat oleh Jobsy.com 2009 dan 2013. Yeah. Didapati apa yang di-highlightkan. Tajuk kajian yang buatkan problem faced by employer bila mereka mengambil masalah-masalah yang dihadapi apabila mereka mengambil graduan-graduan baru. Okey. Ada 13, 14 senarai dan sebagainya bergantung 2009 dan 2013. Atau dua perkara yang teratas ataupun tiga perkara yang di atas ataupun lima perkara yang teratas yang dihadapi oleh majikan-majikan yang dikhabarkan kajian itu sekitar lebih kurang 250 majikan yang ditemubual oleh Jobsy.com. Mereka rata-rata menyatakan masalah paling utama di antaranya ialah berkomunikasi, yang keduanya adalah masalah pemikiran kritis, penyelesaian masalah, dan ketiganya adalah kepimpinan ataupun kerja berkumpulan. Kalau kita lihat, kalau ada 13 senarai itu, tidak ada pun the top 3 ataupun the top 10 di antara faktor menyumbang kepada permasalahan graduan yang dihadapi oleh majikan pada hari ini berkaitan dengan pendidikan ataupun akademik. Secara umumnya, kita boleh buat rumusan, rata-rata pelajar pada hari ini tidak ada masalah dari segi prestasi akademik, tetapi mereka ada masalah dalam aspek kemahiran insani ataupun soft skill tadi. Jadi bagaimana kita nak pastikan benda itu dapat kita ubah? Jadi itulah peranan pensyarah, itulah peranan pendidik. Kalau pensyarah dan pendidik masuk kelas hanya mahu memastikan silibusnya habis semata-mata tanpa memikirkan aspek yang disebut oleh majikan tadi ataupun Jobsy.com itu, maka sampai bila pun kita tidak akan mampu melahirkan pelajar yang Datuk Paduka sebut tadi sebagai holistik, dan sampai bila pun pelajar-pelajar tersebut akan menghadapi masalah dalam kehidupan mereka. Okey Datuk, saya ambil tiga aspek utama dalam sesuatu kita katakan situasi pendidikan, iaitu satu guru, yang kedua syllabus, yang ketiga pelajar. Jadi untuk mencapai kelima-lima atau berapa banyak yang Datuk katakan tadi, misalnya komunikasi, misalnya kepimpinan, kerja bersama dan sebagainya. Adakah satu metod yang sudah menjadi model bagi kita untuk mencapaikan ini, ataupun kita masih lagi dalam kerangka membina kaedah-kaedah baru? Sebenarnya kementerian sebenarnya telah pun memberi fleksibiliti, kelonggaran kepada pendidik ataupun pensyarah untuk merealisasikan. Saya kurang pasti di peringkat Kementerian Pendidikan kerana dia melibatkan sekolah rendah dan sekolah menengah. Kalau kita bercakap di peringkat universiti, ruang ataupun fleksibiliti kelonggaran itu telah diberi sepenuhnya oleh kementerian kepada kita dalam konteks autonomi dan sebagainya, tanpa kita membelakangkan matlamat ataupun tujuan. Sebagai contoh, kalau kita lihat, kita mengajar, saya mengambil contoh sebagai saya mengajar masalah sosial sebagai contoh. Saya boleh masuk kelas hari pertama sampai hari yang ke-14 saya bercakap tentang apa yang berlaku di dalam silibus saya, apa itu masalah sosial, apa itu masalah sosial dan sebagainya. Kalau memang saya boleh jadi seorang pensyarah dan mungkin at the end saya habis silibus saya. Tapi itu tidak mampu untuk menjadikan pelajar saya sebagai seorang pelajar yang prihatin. Flexibility diberi kepada saya, apa yang boleh saya buat paling minimum 5 minit atau 10 minit sebelum saya mulakan kelas saya yang berdasarkan pada silibus itu, saya boleh bertanya khabar kepada pelajar-pelajar saya, apa yang berlaku semalam contoh, dan kebanyakan pelajar tidak akan tahu, dan di situ barulah kita buat ulasan mengapa mereka tidak tahu. Dalam kerja-kerja kita tidak perlu boleh buat, kita tak perlu lagi duduk dalam bilik kuliah. Kalau macam saya bila mengajar, saya mengasahlah sosial, saya akan bawa pelajar saya keluar, misalnya kata okey minggu ini kita kena duduk bersama-sama dengan orang tua di rumah mereka, kita duduk dan kita tolong mereka, kita berkumpul dengan mereka. Seminggu lepas ini kita balik dalam bilik kuliah, kita bincang apa yang telah kau pelajar, apa yang telah kita pelajari semasa seminggu bersama dengan rumah orang tua. Di situ kita kaitkan dengan teori yang kita belajar dalam kelas. Jadi pelajar bukan sahaja dapat memahami, melihat, mendengar, menyentuh, tapi mereka juga dapat mengkaitkan apa yang dipelajari dalam bilik kuliah dengan apa yang berlaku di luar. Jadi pada saya, kalau tiga perkara tadi yang Datuk tanya, silibus, pensyarah dan pelajar, yeah, saya rasa key yang utama yang perlu kita buat transformasi kesedaran adalah pensyarah. Kerana pada saya, pensyarah atau pendidik bila dia masuk kelas,
niatnya apa, matlamatnya apa ialah untuk memastikan pelajar ini menjadi manusia. Bukan pelajar ini mendapat grade A ataupun keluar dengan sijil-sijil yang banyak. Betul. Adakah kemungkinan kerajaan akan membenarkan, terutama sekali universiti lah, ada satu syllabus yang fleksibel yang tidak banyak mengikat kreativiti mengajar para guru. Jadi kita serah kepada guru macam zaman dulu, tidak ada semua ISO, ISO tidak ada. Jadi saya pengalaman saya dengan Mahsan Kwaziz dulu, dia kata kita sebagai seorang pensyarah itu yang pentingnya ialah outcome yang kita lahirkan itu, bukan yang rabi-rabi sekarang ni kajian so menyiapkan itu dan sebagainya. Bagi serahkan kepada kemampuan dan kita nilai hasil pelajarnya, kemudian naik turun pangkat dan sebagainya berasaskan kepada kita punya end result. Okey, saya tak boleh bercakap dalam konteks sekolah rendah ataupun sekolah menengah yang bagai Dato', tapi kalau dekat peringkat universiti, insya-Allah saya boleh mampu untuk beri penjelasan. Kalau kita lihat, saya tahu ramai dalam kalangan pensyarah mungkin menggunakan alasan ISO sebagai kenangan untuk mereka tidak boleh, orang kata, bersifat kreatif dan inovasi. Tapi sebenarnya ISO ini sekadar dokumentasi sahaja, sekadar satu dokumen untuk mengetahui apa yang telah kita buat, apa yang akan kita buat dan apakah ada bukti. So kalau saya kata dalam pengajaran saya masalah sosial, pada semester ini saya akan keluar dua tempat. Yang pertama, saya nak pergi tempat homeless. Yang kedua, saya nak pergi ke rumah orang tua, bila tarikh dan sebagainya. Maka perkara itu saya perlu lampirkan dalam fail saya di ISO itu, bila mereka check, oh benda ni ada dan benda itu saya berlaku. Apa yang telah saya janjikan, saya melaksanakan. Pada saya, ISO tidak menghadapi masalah. Cuma kreativiti dan dalam konteks kebenaran, kelonggaran, semenjak saya terlibat dengan universiti tahun 1999 sehingga hari ini, saya tidak mendapat sebarang teguran ataupun halangan daripada pihak universiti ataupun pihak kementerian cara dan kaedah, kerana kita masih lagi mencapai matlamat. Sebab di peringkat awal semester itu setiap kursus memang ada learning outcome, apa yang diharapkan pelajar dapat selepas habis semester tersebut. Kalau dalam konteks contohnya pelajar dapat memahami apakah permasalahan yang berlaku dalam masyarakat, itu di antaranya. Kedua, pelajar dapat mengkaitkan teori dengan reality contohnya, maka bila mereka keluar ke tempat lapangan dan sebagainya, dia mereka mampu mencapai matlamat itu. Saya rasa itu bukan satu persoalan yang besar dan sebenarnya apa ulasan Datuk kalau saya katakan ISO yang diamalkan di universiti sekarang ini sebenarnya satu pembohongan dan hipokrasi. Kalau saya katakan bahawa para pensyarah pergi ke universiti buat ISO cantik-cantik dengan file dengan sebagainya, tetapi itu sekadar untuk dipersembahkan kepada ketua jabatan dan dekan, kemudian mereka akan pergi dengan cara mereka sendiri. Sedangkan ISO itu untuk menjadi kerangka latihan. Adakah kerana ISO itu terlampau ketat ataupun kita terlampau menekankan soal teknikal? Saya punya jawapan mudah saya, Wakil Dato'. ISO itu kita yang buat. Kita yang buat. Dan kita perlulah membuat seperti mana yang kita rasa kita mampu buat. Ramai dalam kalangan kita pernah sebut, mungkin Datuk pernah sebut, jangan tembak kaki sendiri. Ini di antara perkara yang selalu kita dengar bila bercakap tentang ISO. Jangan promise ataupun berjanji benda-benda yang kita tidak boleh mampu buat. Jadi dalam ISO itu, sebab itu merupakan satu akur janji kita kepada pelajar kita yang kita nak serahkannya sebagai bukti kepada jabatan ataupun ketua jabatan. Kalau saya kata semester ni saya nak mengajar masalah kepimpinan dan saya nak buat satu projek dengan orang asli. Projek orang asli itu berdekatan dengan rumah, kata kampung S, jauhnya kira-kira lebih kurang 50 kilometer. Benda itu saya kena pastikan yang saya mampu buat. Walaupun nampaknya macam tak cantik, tapi kalau saya nak cantik, saya kata apa, buat projek dengan orang asli yang berada di Amerika. Oh, nampak gempak, nampak cantik, tapi saya sudah pasti tidak mampu merealisasikan. Maka ia patah balik kepada apakah niat saya yang sebenarnya, patah balik kepada apakah kita hanya sekadar untuk mencantikkan, membuat satu gambaran imej yang bagus, tapi dalam realitinya kita tidak buat. Saya rasa itu bercanggah dengan etika sebagai seorang pensyarah. Okey, Datuk. Saya bercakap ni berasaskan kepada pengalaman Universiti Melaya, iaitu sebuah universiti yang mula-mula sekali buat ISO secara menyeluruh, dan pada waktu itu saya
merupakan orang yang dianggap sebagai inner circle dalam perangkaan itu. Dan saya dapat, kita dapati pensyarah kita kadangkala dalam budaya yang ada, tidak macam orang British dan orang Amerika, mereka itu lebih suka mengadakan program-program yang hebat-hebat dan mereka kemukakan itu kepada, maknanya itu saya katakan tadi, ada satu satu jenis macam nak kata hipokrasi tidaklah, tapi sebenarnya nak kata pembohongan pun takut saya terlampau kasar sangat. Jadi itu ISO di sini dalam file dan cara kita melakukan sesuatu pun, kemudian bila ada auditor datang, maka di situ sajalah yang itu pun tidak semua dijawabkan dia betul. Okey, saya sebenarnya mungkin saya setuju, mungkin saya tak setuju dengan yang bagi Dato, sebab saya melihat saja. Itu sebenarnya kalaulah seorang pensyarah dia sedar tugas dan tanggungjawab. Saya itu sebab kalau dekat di UPSI ini, di antara perkara yang saya perkenalkan, mungkin Dr. Kamil Perasan, saya meletakkan kerja itu sebagai satu ibadah. Kita faham benda itu dan kita tidak boleh nak suruh orang pantau kita 24 jam. So bila kita tahu kerja itu sebagai satu ibadah, jadi kita pastikan apa yang kita tulis itu kita akan laksanakan, bukan sekadar untuk memberikan satu gambaran cantik kepada penilai. Itu satu hal, tapi kata kepada kita, apakah kita merepresentasikan, apakah kita sanggup untuk menjawab persoalan itu, kerana ini merupakan satu ibadah. Saya selalu beri satu contoh, kita bekerja dengan universiti sebagai contohnya 20 tahun, 30 tahun, alangkah sedihnya selama 30 tahun kerja kita itu tidak mampu untuk dijadikan ibadat. Kita tidak mampu untuk sembahyang sunat, sembahyang duha, sembahyang tahajud setiap malam. Tapi kalau kita boleh jadikan 30 tahun servis kita, perkhidmatan kita itu sebagai satu ibadat, itu satu perkara yang sangat-sangat bagus. Jadi nak menjadikan ibadat, maka elemen yang Datuk sebut itu menipu dalam file, menjadikan file cantik tapi realiti tak buat, itu satu perkara yang amat takut. Doktor kami nak tanya apa ni? Cepat. Ni saya nak pinjam bahasa Datuk lagi. Dalam sarahan 100 hari Datuk di Fuksi dulu, Datuk ada mengeluarkan istilah puaka. Allah. Tapi puaka tu dalam konteks Fuksi. Tapi dia kita lebarkan dalam konteks pendidikan tinggi di Malaysia. Apa puaka-puaka yang membatalkan kita kepada tajdid pendidikan, pembaruan pendidikan untuk masa depan? Terima kasih Bagi Datuk. Soalan yang sangat relevan dan memang saya setuju itu sebenarnya merangkumi semua masyarakat. Budaya masyarakat kita ni secara umum, kita memang secara umum tidak suka kepada satu perkara yang baik berlaku kepada orang lain. Kedua, kita juga tidak suka melihat orang lain terkehadapan dalam sesuatu perkara. Bila benda itu berlaku, maka sebagai-bagai rungutan akan berlaku. Saya bagi saya contoh ya. Apabila kita sebelum ini, semua orang bila mengajar, bila kita buat mengajar di universiti, semuanya berlaku di dalam bilik kuliah. Inilah cara konvensional dan tidak ada siapa marah, tidak ada siapa buat bisik. Tiba-tiba ada seorang mamat ni datang buat kelas di bawah pokok. Buat kelas di bawah jambatan ataupun buat kelas di tanah perkuburan. Dan yang kalau kita tengok yang buat kelas di tanah perkuburan ini, tajuknya adalah memahami ataupun menghayati alam kematian. Maka dia rasa tanah perkuburan itu adalah tempat yang sesuai untuk memberikan kesedaran kepada pelajar. Tetapi ramai dalam kalangan yang lain yang ada budaya puaka itu memberikan gambaran yang tidak baik, ajaran sesat dan macam-macam lagi berita yang palsu yang boleh dikategorikan sebagai fitnah. Dalam masyarakat kita, dalam keadaan sosial, bila perkara buruk disebut selalu, dia akan mampu mencapai satu tahap yang dipanggil orang akan percaya. Jadi inilah budaya yang saya kata perlu kita hapuskan. Bila kita lihat ada orang lain mencuba benda baru, macam saya sebut, selagi mana dia tidak bercanggah dengan Al-Quran, tidak bercanggah dengan hadis dan tidak melanggar norma kehidupan masyarakat setempat, biarkan mereka, kerana matlamatnya adalah untuk memastikan pelajar itu memahami dan menghayati dan mampu menjadi seorang insan yang sebenar. Maknanya seolah-olah antara mereka yang menghalang tajdid atau pembaharuan dalam pendidikan itu ialah sikap yang negatif daripada kalangan masyarakat dan
apa tu peer group ataupun sikap yang terlampau apa tu apa tradisional sangat, tidak nak kepada pembaharuan. Masih banyakkah lagi di kalangan para pendidik sendiri, bukan masyarakat umum lah, masyarakat umum mungkin kita tak ambil kira, banyakkah puaka-puaka tu di kalangan para masyarakat pendidik sendiri? Okey, sebab saya tidak buat kajian ataupun penyelidikan nak cari berapa persentif dan sebagainya, tapi kalau kita lihat secara umumnya masih berlaku ini berdasarkan kepada surat-surat layang, berdasarkan cerita-cerita yang dikeluarkan dalam Facebook. Kalau tidak ada, pastinya benda itu tidak wujud, tapi masih lagi wujud, maka kita boleh katakan ia masih berlaku, cuma kita tidak tahu berapa ramai, berapa banyak. Pada pandangan saya bagi Datuk, dalam setiap universiti, orang yang suka buat kerja itu tidak ramai, kecil sahaja, tapi dia punya impak yang besar kepada keharmonian dan kemajuan masyarakat. Dan saya takut apa benda yang berlaku ini, sebab kita perlu pihak pengurusan memahami perkara ini. Di dalam teori sosial, dia ada satu teori yang sangat bahaya kepada masyarakat yang dipanggil breakdown theory. Breakdown theory ini menyatakan bahawa orang yang berbuat baik dihukum. Contoh, bila saya mengajar tentang memahami alam kematian, saya bawa pelajar saya belajar di tanah perkuburan, maka akan ada orang buat surat layang, hantar kepada X, hantar kepada BC dan satu Malaysia dapat, termasuk saya punya Net Chancellor. Maka Net Chancellor saya baca, kemudian Net Chancellor saya pun panggil saya, eh apa syaitan kau buat kelam macam ni, tak dibuat orang dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka saya akan dilabelkan kepada tak pandalah pedagogi, tak bagus dan sebagainya. Maka saya dihantar untuk kursus pedagogi selama seminggu. Jadi bila saya terpaksa dihantar kursus seminggu, pada saya membazirkan masa, jadi saya tidak mahu untuk kursus pedagogi seminggu. Jadi untuk mengelakkan saya pergi ke sana, maka saya akan buat secara konvensional seperti orang lain buat, maka orang tak bising dan saya selamat tak pergi kursus pedagogi. Tetapi ingat, belajar tidak akan dapat belajar apa-apa. Pada saya yang penting pelajar itu bukan kita. Kita sudah pandai, kita dah jadi pensyarah, kita ada PhD. Yang nak jadikan manusia, yang nak bentuk masyarakat masa depan adalah mereka, bukan kita. Jadi kalau mereka itu faham apa yang kita hasratkan dan dia menghayati. Cuba kita fikirkan, Datuk, saya nak memahami tentang alam kematian. Saya belajar dalam bilik kuliah, tak sama dengan saya belajar di dalam kubur. Inilah dunia kita, inilah keadaan kita, beginilah kedudukan kita nanti dan inilah kita akan ditanya. Saya rasa kalau orang itu tidak insaf, memang dia pelik bin ajaib, majoriti akan menangis ataupun terdiam dibandingkan dengan mengajar tentang tanah perkuburan di dalam bilik kuliah yang berhawa dingin. Jadi ini pembaharuan dan masyarakat jarang-jarang suka kepada pembaharuan. Saya bagi contoh, bila saya belajar master, Datuk, saya punya bidang adalah community development. So kita nak masuk tentang pembangunan masyarakat, saya punya kelas seringkali berlaku bukan dalam bilik kuliah. Selalu kalau sebab saya belajar di negara barat, maka kuliahnya kadang-kadang di dalam kelab malam. Kadang-kadang dalam bar. Maka apakah saya nak menolak? Tak boleh. That is reality, dia kata. You going to see, dia kata, you anda melihat masalah-masalah sebenar berlaku dalam masyarakat di sini. Maka kita kata, maka perkara itulah pembaharuan yang perlu kita bawa, tapi ia merupakan satu cabaran kepada pendidik. Oh, kalau macam tu maknanya satu penerangan yang yang lebih bersifat intensif perlu diberikan kepada masyarakat pendidik dan para pemimpin dalam bidang pendidikan, begitu juga masyarakat umum. Adakah kita ada benda yang mati usra? Di dalam konteks negara kita, memang setiap universiti memang ada kursus-kursus yang diberi kepada pensyarah. Dan saya rasa kursus-kursus ini kita perlu keluar daripada tradisional ataupun konvensional. Bukan sekadar untuk memenuhi KPI, tapi lebih kepada apa sebenarnya matlamat ataupun tujuan. Kalau kita bertujuan untuk mendatangkan pembaharuan, maka kita kena benarkan pendedahan yang bersifat saya panggil gila-gila kepada pensyarah ini, supaya mereka boleh melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan satu lagi perkara, mereka perlu diberikan jaminan yang ia tidak dihukum disebabkan luar biasanya mereka dalam mengendalikan kelas. Okey, Dr. Kamil, ada soalan lagi? Ni Datuk, satu lagi. Kalau kita tengok asas
kepada kemajuan ini adalah attitude. Jadi apa Datuk nampak perbezaan attitude di antara pelajar-pelajar Melayu, pensyarah-pensyarah Melayu dengan orang bukan Melayu? Dan kita selalu menyatakan tak puas hati itu, tak puas hati ini. Tetapi kekurangan itu biasanya berlaku kepada pelajar-pelajar Melayu kita. Misalnya, ketika cuti, saya nampak dulu dah. Kalau pelajar-pelajar bukan Melayu, dia mengambil kesempatan masa cuti itu untuk duduk di perpustakaan. Pelajar-pelajar kita ambil masa untuk balik kampung, berehat di kampung. Seminggu, dua minggu. Jadi inilah attitude-attitude yang mungkin menghambat atau menyekat perkembangan pelajar-pelajar Melayu kita berbanding dengan pelajar-pelajar lain. Macam mana ulasan Datuk? Okey, jawapan saya secara umumnya, saya tidak boleh menyatakan bahawa pada tahun 2020 inilah melihatkan pada prestasi pelajar, performance pelajar tanpa mengira Melayu atau Cina sebagainya. Pada saya, yang pertama saya setuju dengan bagi doktor, sikap kita itu penting. Itu sebab kalau kita rujuk pada Quran dan pada surah Ar-Ra'd ayat 11 pun Tuhan kata memang ia bermula daripada kita. Tuhan tidak akan ubah kalau kecuali kita ubah. Sama juga dengan Melayu, Cina, India dan sebagainya. Cuma yang menjadikan belagai mana orang Melayu, orang India, orang Cina ini berbeza dalam konteks menggunakan masa ataupun peluang yang ada disebabkan senario semasa. Saya masih lagi ingat seorang menteri Cina, berbangsa Cina pernah menyatakan dalam surat khabar ini dah lebih kurang 10 tahun yang lepas, dia menyatakan bahawa kami bangsa Cina sedar bahawa hanya pendidikan sahaja yang mampu mengubah corak ataupun landscape bangsa kami di negara ini. Lebih kurang begitu maksudnya. Jadi perkara yang sedemikian ditanam kepada setiap diri individu, kepada masyarakat Cina. Masyarakat Melayu kita mempunyai persepsi yang berbeza. Mungkin mereka merasakan bahawa mereka akan dibantu, mereka mungkin ditolong dan sebagainya. So persepsi itu mungkin mungkin pernah berlaku begitu besar, begitu orang kata dari segi peratusan yang tinggi dalam kalangan masyarakat kita mungkin dalam 5 ataupun 10 tahun yang lepas. Tapi pada hari ini saya rasa dalam kalangan anak-anak muda Melayu, mereka sudah menukar persepsi tersebut. Kalau mereka tidak berusaha, mereka tidak boleh mengharapkan semata-mata ada orang datang untuk membantu mereka. Tapi perjuangan untuk mengubah persepsi dan minda pelajar Melayu ini tidak boleh berhenti. Perlu baik, kita cuba masuk dalam daerah orang sikit. Mungkin tentang budaya tradisi di kalangan masyarakat kita. Apakah kita masih berbuat budaya tradisi konservatif, sangat mengharapkan orang subsidi dan sebagainya? Sejauh mana budaya tradisi tradisional ini menjadi penghalang macam Datuk katakan tadi? Adakah masih dianuti dengan secara mendalam ataupun sudah tidak begitu banyak lagi? Pada saya sudah berkurangan, jauh berkurangan, terutama dalam kalangan pelajar-pelajar ataupun masyarakat bandar. Perkara subsidi ini mungkin sudah hampir lupus dalam dictionary mereka. Mungkin ada dalam kalangan-kalangan luar bandar sebagainya, dan saya rasa itu merupakan satu perkara yang masuk akal kerana mereka berbagai kekurangan dan ini perlu dibantu. Kepada masyarakat bandar, saya rasa mereka telah pun menerima semuanya. Saya nak mencelah tentang apa tu keperluan apa tu bahasa. Komunikasi saya. Apa pandangan Datuk kalau saya cadangkan supaya pelajar-pelajar universiti kita menguasai sekurang-kurangnya 3 bahasa? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan satu lagi bahasa alternatif. Okay, terima kasih. Kita boleh sampai standard pandai berkomunikasi, bukan saja menguasai tapi mempunyai keberanian untuk berbicara. Okay, yang pertama saya nak bagi sokongan 1000% kepada Datuk tentang menyebut perkara ini. Kita sebenarnya terutama orang Melayu, termasuk diri saya sendiri, tapi tak apalah, kita dah terlepas daripada pasal tersebut. Sebenarnya kita sebagai warga Malaysia, dan saya mengharapkan warga Malaysia mesti mengambil perkara ini secara positif. Kita sebagai warga Malaysia, suka tidak suka, kita seharusnya sudah pun pandai untuk menguasai 3 bahasa utama. Paling kurang kita boleh menguasai bahasa Malaysia, itu bahasa Melayu, bahasa kepangsaan kita, kemudian bahasa Mandarin, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Ini wajib sebab mereka berada dalam negara kita. Tapi oleh kerana persepsi kita, pendapat, pendekatan kita pada satu ketika dulu kata apa bahasa Malaysia sudah cukup. Dan memang itu betul pada ketika itu kerana peluang begitu banyak.
Tapi pada hari ini keadaan sudah berbeza. Jadi saya mengharapkan generasi muda yang berada di sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti wajar mempelajari tiga bahasa dalam negara ini. Sebab apa saya kata tiga ini perlu? Sebab mereka untuk menjadikan seorang itu fasih dalam menguasai satu bahasa, ia perlu diamalkan. Di Malaysia untuk mengamalkan bahasa Tamil begitu mudah, ramai kawan kita. Bahasa Mandarin begitu mudah, ramai orang Cina dan begitu bahasa Melayu. Kemudian bahasa Inggeris ditambah. Cuba kita lihat yang bagi Datuk. Kalaulah setiap pelajar boleh menghadapi, menghayati perkara ini dan menguasai bahasa kepada kalangan muda, bukan satu persoalan yang besar. Kerana saya lihat pelajar-pelajar UPSI, bila saya panggil hari itu 2-3 orang, menguasai bahasa Korea, hanya mengambil bahasa 3 bulan berdasarkan pada TV. Korea bukan satu bahasa yang mudah. Tapi mereka minat sebab ramai cerita, banyak cerita Korea, dia tengok. Jadi kalau mereka dah dapat eager dicampur dengan bahasa Inggeris, pastinya pelajar kita ini tidak ada masalah untuk berkomunikasi. Tapi kita belum sampai kepada suatu rumusan yang jelas tentang apa sebenarnya yang kita perlukan, yang kita mahu dalam apa yang kita sebutkan sebagai tajdid atau pembaharuan pendidikan dalam normal baru sekarang ini. Ya, saya nak tanya Datuk Naik Chancellor ni, sebab masa depan ni macam saya dah sebut banyak kali dah, kita perlu kepada satu pembaharuan dari sudut adakah kita mampu seperti bangsa-bangsa lain, terutama orang barat, yang mengadakan rekaan-rekaan baru dan inovasi-inovasi baru yang pada masa ini benda-benda itulah yang dijual. Macam orang tengok bagaimana Bill Gates berjaya membuat apa ni, internet. Sehingga kekayaan dia mengatasi pendapatan beberapa buah negara kecil. Katanya kekayaan Bill Gates itu sama dengan kekayaan 18 buah negara-negara kecil. Kemudian ada pula katalah macam di Finland yang dikatakan paling tinggi sekali sistem pendidikan sehingga melebihi Amerika dan melebihi negara-negara lain. Adakah kita boleh mencapai sistem yang advance begitu? Dan apa halangan kalau kita kata kita tak boleh nak buat benda-benda macam itu? Dia biasanya lah, saya cuba share sebelum kita boleh berhubung dengan Datuk BC ni. Dia banyak yang berlaku dalam masyarakat kita, kalau kita tengok sistem yang dilaksanakan, katalah ambil sistem peringkat rendah, menengah dan sebagainya, biasanya kita banyak melakukan perubahan dari satu masa ke satu masa, tetapi kita tidak konsisten. Misalnya katalah daripada tahun 1985 kita mulakan dengan KBSR. Jadi sampai sekarang ni sudah berapa jenis yang kita perkenalkan dan belum mencapai apa-apa maksudnya sebenarnya. Kita berubah kepada satu report yang lain, berubah kepada yang lain. Sedangkan bila kita bincang dengan apa Tan Sri Ali Mudin, yang paling memberi kesan kepada taraf pendidikan dalam masyarakat kita hanya satu report sahaja, iaitu laporan Razak dan Rahman Talib. Itu kalau Prof Satar dah boleh berhubung sekarang, boleh tak? Boleh. Terima kasih. Okay. Tadi dia terputus. Ya, ya. Saya katakan tadi, dalam sejarah perkembangan pendidikan kita ada berbagai-bagai laporan, tetapi yang paling banyak kesan terhadap pendidikan orang Islam dan Melayu dalam negara kita ini ialah penyata Razak dan penyata Rahman Talib. Itu saja. Jadi sedangkan lepas tu dari satu episod dan sebagai perubahan, kadang-kadang kita hanya bila belum mencapai sesuatu kematangan, kita dah berubah kepada satu percubaan yang lain, satu percubaan yang lain. Ini mungkin suatu benda yang tidak boleh membantu untuk kita apa tu. Sekarang ini masalah yang kita hadapi dalam bidang pendidikan negara kita ialah orang-orang Cina sudah mengabaikan sekolah kebangsaan. Mereka membina struktur mereka sendiri. Begitu juga orang-orang India. Maknanya sekolah kebangsaan untuk orang Melayu,
sekolah Cina untuk orang Cina dan sekolah India untuk orang India. Dan berbagai-bagai pentafsiran. Kata Tun Mahathir, sekolah agama, sekolah kebangsaan sudah menjadi sekolah agama. Tapi bagi saya mungkin bukan tidak menghargai pandangan Tun Mahathir, tapi mungkin ada sebab-sebab lain yang lebih utama daripada itu. Antaranya ialah yang saya bangkitkan tadi, kita tidak konsisten dengan apa yang kita laksanakan. Berubah daripada KBSR tahun 85, saya pun tak tahu berapa perubahan yang kita lakukan. Maknanya sebelum daripada pokok kita matang, kita dah cabut tanam durian. Belum durian berbuah, kita cabut tanam kelapa sawit. Kerana kelapa sawit sudah maju, itu yang menjadi budaya yang berubah sebelum matang. Macam mana tu? Okey, untuk jawapan tu sebagai Datuk, okey, pada saya beginilah. Ada perkara yang kita boleh buat kawal dan ada perkara yang kita tak boleh kawal. Jadi pendekatan saya sebagai pendidik, sebagai pentadbir, saya selalu sebut apa yang boleh kita lakukan dalam kawasan yang kita boleh kawal. So, bercakap tentang apa-apa sekalipun, apa yang boleh buat. Kalau saya sekarang berada dalam universiti, saya ada 4 tahun untuk saya melakukan suatu perkara bersama-sama dengan tim saya di UPSR sebagai contoh yang boleh menjadikan pelajar mahasiswa UPN ini sebagai manusia yang kita inginkan. Saya tidak boleh ganggu luar daripada 4 tahun, saya tidak ada kuasa. Dan begitu juga pada mereka yang berada di sekolah menengah, mereka ada lebih kurang 5-6 tahun, apa yang boleh mereka buat dan begitu juga sekolah rendah. Pada saya, sama ada mereka itu memberi persepsi yang negatif ataupun positif, itu bergantung kepada mereka. Ini bergantung kepada cara kita melihat. Itu sebab dalam masyarakat kita ada wujud mata lalat dan mata lebah. Itu satu perbincangan yang lain. Tapi pada saya, kita masih lagi mampu untuk mencorakkan sekiranya kita mahu melaksanakannya. Kalau di universiti memang orang kata 4 tahun, apa yang boleh kita buat untuk menjadikan dia mahir dalam berbahasa? Kalau kita buat, kita mampu melaksanakan. Jadi pada tanya tu, dalam keadaan kita pada hari ini, dalam konteks negara kita pada hari ini, kita lakukan yang terbaik dalam waktu ataupun masa yang diperuntukkan kepada kita yang kita ada kuasa kawalan. Di luar itu, kita tidak perlu membincangkan, kerana kalau kita bincang pun dia tidak bertangkap apa-apa kerana kita tak mampu untuk mengubahnya. Jadi kita buat benda yang kita mampu, insyaAllah. Saya bawa contoh UIA, Datuk, dari segi multilingual ini. Ada satu sikap yang negatif di kalangan masyarakat kita lah. Terutama orang daripada daerah saya, orang Kelantan. Mereka ni dia tak berapa terima ni nak bergaul dengan orang-orang apa tu, orang yang bukan Melayu misalnya. Walaupun di UIA itu, kita ada multiracial punya, kita ada orang Afrika, kita ada orang putih, macam-macam bangsa. Kata almarhum Mahmud Saidun, kamu pergi ke UIA, kamu akan dapat yang lebih putih daripada kapas dan yang lebih hitam daripada belakang kuali. Itu macam-macam manusia. Tapi orang daerah saya, macam orang Kelantan, dia kata dia tak boleh nak berkawan dengan orang Afrika tu, kerana itu ini taik kubah. Itu saya, bahasa ini saya pinjam daripada Prof. Kamal yang cerita benda dekat saya. Maknanya benda yang ni berlaku di kalangan masyarakat kita. Jadi bagaimana kita boleh menghilangkan satu budaya yang tidak sanggup berinteraksi dengan masyarakat yang bukan daripada kalangan etnik mereka itu? Sebab menyebabkan bukan saja dari segi bidang pendidikan lah, tapi dari segi bidang politik, dari segi budaya, pembangunan dan sebagainya. Sehingga dari segi pembangunan budaya, kita masih lagi dengan budaya kita itu, kita tidak dapat mengupgradekan sebagaimana orang mengupgradekan dia punya tarian singa, tarian apa semua sekali, adaptasi dengan budaya-budaya tempatan yang ada. Okey, terima kasih Datuk. Memang satu perkara yang saya rasa bila kita jawab ni, orang kata bila nak dapat hasil dan sebagainya. Saya melihat beginilah, kita ambil satu pepatah Melayu ada. Saya tak pasti Melayu ke Cina ke India yang menyatakan bahawa kalau kita tuang air di atas batu, lama kelamaan batu itu akan jadi lekuk. Tapi persoalannya berapa lama nak tunggu batu itu lekuk? Satu. Kedua, sabar ke tak sabar kita nak tunggu batu itu lekuk? Yang ketiga,
tiganya sama ada orang nak tunggu batu lekuk ke baru nak melakukan sesuatu ataupun mereka tidak mau. Okey, dalam konteks budaya kita, memang saya tidak menolak kemungkinan sebab kita ini telah dibina sedemikian rupa. Itu sebab kalau Datuk perasan, banyak pepatah Melayu yang pada saya menjanamkan kita. Contoh yang menyebabkan asas yang Datuk sebut tadi. Hujan batu di negeri sendiri tidak sama dengan hujan emas di negeri orang. Jadi kita rela dibatukan. Walhal, kalau kita dah tahu ada hujan emas di negeri orang, pergi ambil emas itu bawa balik. Tapi masyarakat kita tak apa, tak biarlah hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri tak sama. Memang tak sama sebab kita dibatukan. Satu lagi, kalau rezeki secupak, tak akan jadi segantang. Nah, ini budaya-budaya yang tidak menggalakkan masyarakat kita aktif dan proaktif. Jadi benda ini perlu diubah, Datuk. Jadi nak berubah ini perlu ada orang yang sentiasa beri kesedaran demi kesedaran demi kesedaran demi kesedaran. Persoalan yang berlaku pada hari kita, tak ramai orang yang nak buat kerja ini kerana kerja ini tidak berbayar. Saya bagi satu contoh lagi, Datuk. Apabila saya menjadi dekan kepada ISTAT, maka ada pelajar-pelajar daripada China, daripada apa tu Tionghoa punya, daripada China tu, dia datang, dia tak tahu langsung sebab kita tidak mensyaratkan dapat apa-apa semua sekali syarat bahasa. Hari pertama dia tidak boleh langsung, tetapi bila dia keluar 3 tahun lepas itu, dia dapat menyiapkan master dia apa semua sekali, dia boleh berbahasa Inggeris dengan cukup baik. Jadi macam mana ni beza attitude antara orang kita dengan orang sana? Okay, manusia ini akan berubah dan akan menjadi hebat kalau ianya ditekan. Kalau dia berada dalam satu keadaan yang stres. Macam pelajar-pelajar kita, Kelantan ke, Terengganu ke, yang mana-mana negeri yang tidak mengetahui bahasa langsung, termasuk orang yang berkata pada hari ini, bila kita dihantar ke luar negara yang tidak ada orang Melayu, suka tidak suka kita perlu belajar menguasai bahasa mereka. Kalau tidak akan belajar, maka kita tidak akan pasti kita boleh cemerlang. Jadi bila keadaan mendesak, dalam konteks kita pada hari ini, kita tidak ada suasana yang mendesak selama ini. Mungkin pada masa-masa yang akan datang dan pada hari ini sudah ada keperluan mendesak. Misalnya kalau zaman kita, Datuk, bila kita pergi ke temuduga, soalan yang ditanya oleh panel ketika itu sama ada kita lulus periksa ataupun tidak lulus. Mungkin bagus pun ditanya ada ijazah ataupun tidak ijazah. Tapi pada hari ini yang ditanya berapa bahasa yang boleh kita kuasai. Can you speak English? Can you speak Mandarin? Can you speak Tamil? Keadaan itu mendesak. Kalau mereka tidak ada perkara tersebut, maka akan jadilah mereka yang akan tertinggal ke belakang. Jadi, dan saya lihat kesedaran-kesedaran ini telah mula ada dalam kalangan masyarakat kita, termasuk dalam masyarakat Melayu, tanpa mengira daripada mana mereka datang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu juga sokongan sosial moral daripada masyarakat. Kalau Datuk bercakap tentang bahasa Inggeris, saya datang daripada Terengganu ke Kedah ke, bila saya mula membuka mulut dalam bahasa Inggeris, maka akan ada orang kata, makan belacan, itulah tak sedar bapa engkau itu nak cakap bahasa Inggeris. Ini merupakan puaka-puaka yang Datuk Kamil, Dr. Kamil tersebut. Dan ini perlu kita ubah. Saya masih ingat yang bagi Datuk, bila mana saya menggunakan bahasa Inggeris dalam keluarga saya, akan ada orang tanya kepada saya, macam mana kau mengajar ngaji anak kau ya? Ha, itu soalan dia. Sebab bila kita bahasa Inggeris seolah-olahnya kita tak boleh baca Quran. Saya kata orang Cina itu dia cakap Mandarin tapi dia boleh baca Quran. Orang Afrika dia tak cakap bahasa Melayu tapi dia boleh baca Quran. Bahasa Quran adalah bahasa Quran. Bahasa pembetulan kita hari-hari ada bahasa lain. Kesedaran ini kena diberi tahu selalu dan insyaAllah saya yakin pada satu ketika dan satu masa dicampur, disokong oleh keadaan persekitaran, satu hari mereka akan sedar dan mereka akan melakukan apa yang kita sebut pada hari ini. Okey. Ya, Dr. Kamil, ada lagi? Ya, satu lagi. Dengan perkembangan selepas ini, kita tahu bahawa pedagogi tadi akan berkembang melalui alat-alat komunikasi. Dan mungkin peranan guru atau peranan pensyarah sudah makin berkurangan. Terutama pelajar-pelajar kita di luar dua bandar lah. Terutama orang miskin misalnya. Adakah mereka mampu untuk nak mengikuti perkembangan yang begitu cepat akan berlaku selepas ini? Saya ingat macam sekarang ni dah masa COVID ni. Anak-anak saya tengok mengajar di rumah, tak pergi kuliah ada. Dan jadi masalah misalnya pelajar-pelajar ITM. Ramai yang tidak boleh nak akses
apa pasal tempat dia tak ada, tak ada internet dan sebagainya. Berbeza universiti lain yang mungkin bagus atau... bagus Datuk, itu satu persoalan yang sangat sensitif, soal infrastruktur terutama sekali kepada pelajar luar bandar. Ya kan? Ya. Okay, terima kasih Doktor. Memang satu satu isu yang saya rasa sangat-sangat relevan untuk kita fikirkan, dan saya melihatkan COVID-19 ini merupakan satu rahmat kepada kita dalam konteks kita menguji kesediaan kita terhadap perkara-perkara yang kita sebut menggunakan ICT dan sebagainya. Kita dah lama bercakap tentang RM40, menyatakan bahawa kesediaan dan sebagainya, tapi kita belum pernah diuji. Melainkan pada hari ini ketika kita ada PKP COVID-19, uji dan sebagainya. Dan di situlah baru kita sedar di mana kita berada. So, suka memang di peringkat universiti secara umum saya boleh menyatakan bahawa semua universiti yang ada dekat tanah air Malaysia ini sudah bersedia untuk mengendalikan kuliah secara online. Tapi isu di mana yang disebut oleh Dr. Kamil tadi, apakah ianya boleh diterima ataupun boleh digunapakai oleh pelajar-pelajar kita yang berada di seluruh pelusuk tanah air? Mungkin di bandar tidak ada masalah. Okay. So, tapi Datuk, kelemahan universiti ini, saya rasa bukan kelemahan universiti itu sendiri, ialah kelemahan yang diwarisi di peringkat menengah, peringkat bawah dan sebagainya, bila kita menerima pelajar-pelajar yang tidak cukup kompeten untuk berinteraksi di universiti. Jadi mereka itu akan membawa penyakit daripada sekolah menengah rendah dan sebagainya pergi jadi pesakit di universiti. Jadi kita habis masa untuk mengubat sahaja. Okey, betul lah tu. Itu sebab saya pernah satu ketika saya membuat analisa ini tentang senario pelajar ini seperti sungai, Datuk. Di universiti itu di muara, sekolah menengah di sekolah rendah itu di hulunya. Kalau kita mahu air di muara itu bersih untuk diminum selamat dan sebagainya, kita kena pastikan sepanjang sungai itu tidak ada orang buang sampah dan sebagainya. Okay, lapan... itu falsafah saya, Datuk. Keruh di hulu, keruh di hilir. Okey. Jadi saya rasa itu dia perlu bersifat secara komprehensif, tapi seperti mana yang saya sebut tadi, saya sudah tindak berdasarkan kepada kemampuan yang saya ada, di mana saya ada kawalan. Kami di universiti, kita ada 4 tahun, maka buatlah sesuatu yang terbaik. Dan insyaAllah, kalau semua orang mengambil bahagian di peringkat, di kawasan masing-masing, saya pasti satu sepanjang sungai itu airnya bersih dan selamat untuk diminum. Datuk Kamil ada lagi kah? Lah, kan saya tanya. Ya. Sekarang ni sejauh mana, Datuk? Kita punya program untuk memberikan ilmu baru kepada pelajar, misalnya tentang inovasi, tentang kreativiti. Sebab kata orang masa depan tu, ada setengah orang terlalu pesimis lah. Dia kata nanti satu-satu ketika orang tak perlu lagi kepada CJ dan sebagainya. Sebab pada masa itu, sudah ada universiti-universiti di luar negara yang tidak lagi menggunakan peperiksaan sebagai penilaian, tetapi berdasarkan kepada inovasi dan kreativiti dia selama 4 tahun di industri. Okay, Datuk, saya nak reverse sikit. Saya nak beri tahu satu perkara yang sangat penting. Ramai orang terlupa dan terlepas pandang. Dalam kita memberikan pendidikan ini, saya bukan kata gadget-gadget ini tidak baik. Kita kena ingat dalam usaha kita beri pendidikan ini, satu perkara yang perlu kita masukkan dalam setiap diri individu yang bergelar sebagai pelajar, iaitu roh. Roh pendidikan. Kalau macam saya melahirkan guru, saya kena bagi roh guru itu dalam diri mereka. Jadi untuk memastikan perkara ini berlaku, kita perlu ada yang kita panggil sebagai human touch, sentuhan. Dan walaupun kita gairah dengan gadget-gadget IR40 ataupun sebagainya, human touch itu, sentuhan itu perlu ada. Bersemuka itu perlu ada. Kita tidak boleh melaksanakan 100% online, kerana pada saya kalau itu berlaku, memang kita boleh capai tahap kreativiti, inovasi, macam-macam lagi. Tapi tidak akan ada roh bersama mereka. Kalau itu berlaku, saya rasa kemajuan, ketemajunan kita tidak akan mampu capai. Okey, masa kita terhad, saya nak bagi satu soalan kepada Datuk. Sampai sekarang ini, sudah adakah satu model di peringkat rendah ke di peringkat menengah belum masuk universiti yang kita rasa bergembira dengan model ini bila dia masuk universiti? Misalnya, kita ada beberapa model dalam masyarakat kita, model campuran, model begini, begini, begini.
Adakah model-model ni yang boleh kita rasa, kita rasa boleh mewakili model-model di peringkat menengah dan sebagainya yang kita boleh tunjukkan sebagai ini yang kami mahu dalam pembaharuan pendidikan kami di peringkat rendah, dan ini di peringkat menengah, dan ini di peringkat universiti? Atau kita baru nak fikir tentang model-model yang ada dan kita akan menghabiskan masa yang begitu lama? Okay, nak menjawab di peringkat bawah, tengah dan sebagainya, itu mungkin saya tidak layak untuk memberikan jawapan. Tetapi secara umum, kalau kita lihat dalam masyarakat kita, sudah pun wujud pelbagai. Kalau kita lihat di Malaysia ini telah dibenarkan untuk pemujutan sekolah-sekolah swasta yang ada, dan sekolah swasta ini mereka ada package ataupun model-model mereka yang sendiri. Dan memang kita lihat ada setengah-setengah itu telah berjaya menonjolkan insan-insan ataupun pelajar-pelajar yang hebat dalam semua aspek. Yeah. Dan sekolah menengah di kebangsaan juga ada sekolah-sekolah kebangsaan yang mengadaptasikan model-model. Tapi kalau kita bercakap secara holistik, secara satu package, ketika ini mungkin sukar untuk saya menjawab. Mungkin kementerian mereka ada dalam proses ataupun sebagainya. Tapi kalau kita kata, kalau kita lihat seketul depan kita, satu package yang melahirkan insan yang diharapkan, mungkin pada ketika ini kita masih belum mencapai. Tetapi usaha terhadap itu saya rasa sudah ada dalam kalangan sekolah-sekolah ataupun universiti ataupun sebagainya. Ya. Yeah. Saya rasa itulah perbincangan kita pada petang ini, dan kepada para penonton, kita akan memperincikan apa yang kita bincangkan ini dalam pleno kita yang akan kita adakan pada Jumaat ini dan akan mengambil masa selama 2 jam dan akan terdiri daripada saya, Dr. Kamel dan 4 panel, iaitu apa tu, Datuk Profesor Shatar, Datuk Profesor Muhammad Bakar, Tan Sri Alimuddin dan Datuk Profesor Isharun. Insya-Allah kita akan lebih luas, dan mungkin dalam sesi pleno ini kita akan lebih memperincikan secara praktikal apa yang sepatutnya kita akan perjuangkan, dan insya-Allah kita akan cari mekanisme bagaimana kita memperjuangkan sekarang ini yang melibatkan pihak NGO, akan melibatkan pihak kementerian, pihak kerajaan sama ada sebagainya, sebagai satu wadah yang akan bekerjasama untuk mengatasi kelemahan kita dalam pendidikan. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.